Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sabbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat muslim dan sahabat ruqyah dimanapun anda berada, senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan semoga kalian, keluarga kalian, dan diberikan umur yang berkah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala anak yang soleh saleha, berbakti kepada kita di dunia, dan bisa menggandeng tangan kita nanti masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim dan sahabat ruqyah yang kami hormati, pada kesempatan ini saya akan menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada saya, baik itu langsung maupun lewat HP atau lewat WA dan sebagainya. Pertanyaan sahabat-sahabat kita ini menyangkut masalah, apakah rumah kita itu bisa dihuni oleh makhluk gaib atau dari kalangan jin termasuk hantu? Dan kira-kira ketika rumah kita dihuni oleh hantu atau dihuni oleh jin-jin dalim atau jin pasik, apa pengaruh yang akan ditimbulkan kepada mereka yang tinggal di rumah tersebut? Baiklah sahabat muslim yang kami hormati, jadi pada kesempatan kali ini saya, kita semua harus mengenali tanda-tanda rumah dihuni oleh jin atau hantu. Nah, ada 8 ciri-ciri atau tanda-tanda rumah itu dihuni oleh jin atau hantu. Kemudian akan memberikan pengaruh negatif terhadap orang yang tinggal di rumah tersebut. Tanda yang pertama adalah merasakan hawa yang panas di dalam rumah itu. Meskipun kita menggunakan kipas angin ataupun kita sudah menggunakan AC, ini tanda pertama yang harus kita kenali. Kemudian tanda yang kedua adalah ada perasaan takut. Kemanapun kita di rumah itu seperti ada sesuatu yang mengawasi kita di rumah kita sendiri. Jadi seakan-akan ada seseorang yang membuntuti kita, mengawasi kita. Nah, ini tanda kedua. Tanda ketiga adalah sering tercium bau-bau yang aneh. Misalnya bau bawang putih, padahal di rumah tidak ada bawang putih misalnya. Juga sering tercium aroma bau bunga mawar. Atau seperti ada bau cemberang. Juga sering kita mencium bau asap rokok, padahal di rumah kita misalnya tidak ada yang merokok. Juga tiba-tiba kita mencium bau kemunyan atau bau dupa, seperti ada orang yang membakar dupa di rumah kita atau di tetangga kita, padahal tidak ada. Ini ciri ketiga bahwa rumah kita itu sudah ditinggali oleh makhluk lain selain daripada kita. Kemudian ciri yang keempat, sering terdengar suara-suara yang aneh yang kita tidak tahu sumber asalnya, dari mana asal bunyi-bunyian itu. Contoh, seperti ada seseorang yang mengetuk pintu rumah. Kemudian terdengar suara ada orang yang memberi salam. Kemudian ada seakan-akan ada orang yang sedang berjalan. Jadi kita sering mendengarkan suara langkah kaki, padahal tidak ada orang yang jalan. Juga biasa terdengar
suara orang menangis, ada bunyi-bunyian suara mendesis, atau seperti orang yang berdehem. Nah, ini termasuk tanda-tanda kuat bahwa rumah kita dihuni oleh bangsa jin atau boleh jadi hantu. Sahabat muslim yang kami hormati, kemudian ciri yang kelima, sering terjadi penampakan di rumah kita. Bahkan ada di antara anggota keluarga kita nyata melihat penampakan tersebut, atau tiba-tiba ada bayangan-bayangan yang melintas. Ini termasuk tanda kuat. Kemudian tanda yang keenam, bahwa rumah kita itu dihuni oleh bangsa jin atau hantu. Sering terdengar lolongan suara anjing di sekitar rumah kita. Bahkan apalagi kalau setiap malam, setiap masuk waktu maghrib, masuk waktu isya, hampir setiap malam terdengar lolongan anjing. Maka ini tanda yang sangat kuat bahwa di rumah kita itu sudah dihuni oleh raja jin. Kemudian tanda yang ketujuh, sahabat muslim, adalah orang yang tinggal di rumah itu ada salah satu dari anggota keluarga kita sering mimpi ketindisan. Kemudian tanda yang kedelapan, sering muncul binatang-binatang yang aneh, seperti misalnya belatung. Ini adalah delapan tanda atau ciri-ciri bahwa rumah tersebut sudah dihuni oleh bangsa jin atau dihuni oleh hantu. Nah, kemudian sekarang, apa pengaruh yang akan ditimbulkan terhadap yang tinggal di rumah tersebut andai kata rumah itu ditinggali atau dihuni oleh jin atau hantu? Pengaruh pertama adalah orang yang tinggal di situ tidak ada kedamaian. Sering terjadi percekcokan, sering terjadi pertengkaran di antara anggota keluarga. Kakak beradik tidak saling menyayangi tapi saling iri satu sama lain. Ini pengaruh negatif yang akan ditimbulkan oleh makhluk atau jin atau hantu yang tinggal di rumah kita, membuat seluruh anggota keluarga tidak damai, bahkan selalu terjadi perselisihan. Kemudian pengaruh yang kedua, orang yang tinggal di rumah tersebut biasanya sakit, bahkan berganti-gantian sakit, dan sakitnya setelah diperiksa sama dokter, dokter mengatakan ini semua normal. Maka besar dugaan kita bahwa ini pengaruh, boleh jadi ada jin yang tinggal di rumah kita karena salah satu pengaruh terhebat yang akan ditimbulkan kalangan mereka adalah membuat orang yang tinggal di rumah itu tidak bahagia, bahkan sakit-sakitan. Kemudian pengaruh yang ketiga, nah ini yang paling berbahaya, sahabat muslim dan sahabat rukyah yang kami hormati, adalah membuat seluruh orang yang tinggal di rumah itu malas beribadah. Ini adalah malapetaka, ini adalah sangat berbahaya jika rumah kita ditinggali oleh bangsa jin. Maka oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, bahwa dengan mengenali delapan ciri-ciri atau tanda-tanda kalau rumah kita atau suatu rumah telah dihuni atau tidaknya oleh bangsa jin atau hantu, maka inilah delapan tanda-tanda. Kemudian tentu pengaruhnya pun kita berusaha menghindarinya. Sahabat muslim yang kami hormati, kemudian bagaimana jalan keluarnya? Insya Allah kami akan lanjutkan di episode berikutnya. Jadi insya Allah untuk bagaimana membentengi rumah kita, bagaimana supaya jin itu tidak tinggal di rumah, bagaimana jika jin itu sudah tinggal, kemudian kita berusaha berdoa kepada Allah keluar, nantikan di episode berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.